Hei, Liverpool eh. Dalam Liverpool aku nak tanya korang macam ni lah kan. Sampai bila nak bagi Klopp masa? Sampai bila nak bagi Klopp masa? Aku sebenarnya memang, kalau aku tengok video lepas video aku cover pasal Liverpool punya game itu, game Real Madrid, aku cakap awal-awal, aku bukan orang yang Klopp out lah. And awal aku cakap, aku sebagai fan, bukan fan Liverpool aku, tapi aku tak rasa Klopp out. Tapi sebenarnya game ni dia dah macam ni on the coffin lah kan. Aku faham dia punya line up, tapi at the same time aku jam. Aku jam. Sebab apa? Aku tahu dia nak apa orang panggil lah, protect Bajetik yang tak bagi dia main. Tapi Naby Keita, come on lah. Naby Keita daripada, aku tak tahu, lepas season lepas lagi aku rasa korang semua dah sedar Mamat ni bukan lah, bukan Liverpool punya type of player. And dah tahu, okey lah, kadang-kadang dalam investment ni kau buat keputusan salah, move on dengan life kan. Siapa je tak pernah buat kesilapan, but still bagi dia chance on the pitch. Aku sudah tak ada sebab untuk nak protect lah Bajetik. Bagi dia kematangan dari segi experience tu, yang mana dia akan gunakan for the best of his abilities lah. Daripada kau gunakan si Naby Keita lagi tak function, walaupun dia bukan the worst player on the pitch, tapi kau dah tahu lah Mamat ni apa yang dia offer, man. Tipulah kalau kau bagi tahu aku, kalau kau fans Liverpool, and let's say bayangkan lah, macam tahun lepas, contoh bayangkan ni tahun lepas, aku bagi tahu kau, weh, kau tahu tak tahun depan Liverpool crisis, tapi game antara game paling penting dalam EPL, diorang ada good run untuk selamatkan diri diorang. Tapi antara game paling penting sekali ni, midfield trio yang dia gunakan adalah Keita, Hendo dengan si Milner. Bagi tahu aku tak terkejut. Serius lah, come on lah. One of the worst player hari ni, maybe bagi aku trend. Ni benda-benda aku sebut ni macam sebabnya aku tanya korang, sampai bila kau nak bagi Klopp masa. Aku tak cakap Klopp out, aku nak korang sendiri bagi tahu aku sampai bila masa ni. Sebab okay, players tak perform season ni, dah nampak game per game players tak perform, betul tak? Cumanya sampai bila players tu tak perform sebab players tu sendiri tak nak perform kan? Sampai bila? Sampai bila terlepas ni daripada fasa tu kepada fasa, oh, manager dia dah mungkin dah habis gas kot, tak dapat nak keluarkan the best of the abilities of the player yang dia ada kepada the best yang diorang boleh perform. Cuma bagi tahu aku, bila masa dia? Adakah tunggu season tak dapat top 6 tu, ataupun tunggu apa, second leg kena hancurkan lagi kau-kau dengan Real Madrid? Sampai bila, Mat? Sebenarnya awal lagi daripada Januari hari tu, kau dah rampak dah okey lah, mungkin kebarangan yang tinggi untuk season akan hancur kalau memang signing Januari tutup, tak sign langsung midfield. Memang betul. Boleh pula FSG time tu cakap nak sembang, nak jual. Oh, Liverpool yang menang ni, tak nak jual. Lepas tu kena hanya Real Madrid. Tak pasal-pasal esok kita bangun FSG nak jual balik. Sebab ni game yang patut menang. Aku bukan nak disrespect Palace, tapi game ni patut menang untuk korang kalau korang nak top 4. Liverpool is a top 4 team, bukan top 6 tau, top 4 team. So unacceptable lah bagi aku game macam ni. Trend, macam semua orang tahu, macam benda ni macam common sense kot, semua orang nampak. Sebab bila nak bagi dia duduk dekat right back? Kalau macam, oh, Klopp, kau pun nak bagi dia sign ni, tak ada cukup midfield, letak Trend kat midfield. Apa Elliot buat untuk tak start? Apa Cavalio buat untuk tak start? Aku tak tahu, jam. Adakah kau rasa Keita lagi function? Letak, boleh try juga letak Hendo kat tempat Keita. Lepas tu letaklah number 8 tu, bagilah Trend. Tapi macam aku cakap, aku faham. Sebab Crystal Palace adalah team yang sangat-sangat fizikal lah. Vieira memang dah inject dan dak-dak dia semua memang fizikal habis. Tengok Vieira main dulu macam mana. Sebab tu dia pakai Hendo, Milner dengan Keita kan, physical punya players. And at the same time nak protect Bajetik sebab takut dia tak boleh keep up kan dengan game. Plus mungkin moral pun down, bonding kena hanyak dengan Madrid. Tapi ni, this is not the way lah bagi aku. But nampak gila kan, ada orang akan target salah game ni kan. Nampak lah kan, pass is best lah kan. Satu lagi keputusan yang nampak obvious memang salah, iaitu kontrak baru adalah untuk salah dan bukan untuk Mane. Mane sekarang alright je lagi dekat Bayern, nak banding dengan salah sekarang ni, dengan offer menggaji besar dia. So nampak keputusan tu salah, tapi kita move on. Kena move on guys, kena move on. Robo hari tu aku puji habis-habisan pun, tapi tiba-tiba kat game ni aku tak tahu apa jadi kat dia, man. Serius aku cakap, tak ada teruk sangat macam Trent lah. Trent sebab dua kali kan miss the ball aku tengok. Lose the ball. Tapi Robo pun tak ada orang yang macam nak take the game to its net. Oh, macam pegang game tu. Tak ada, aku takkan bas, aku takkan make sure kita kalah. Macam mana kita nampak Hendo selalu buat dulu-dulu, tak ada lah benda tu. Awal aku cakap
And Van Dijk pun dah pass. The only player yang aku rasa boleh keluar dari game ni relax sikit is Alisson lah. Mamat ni memang tak pernah mengecewakan lah. Tapi macam aku cakap, selain benda tu semua kena tanya balik diri sendiri lah. Tapi macam aku nak tahu lah kenapa kan, sampai bila aku nak bagi keluar masa ni. Sebab kadang-kadang kan, dia mengingatkan aku berhenti MU lah last season. Player banyak alright, tapi tak alright. Manager yang betul-betul nakkan alright masuk, keputusan-keputusan yang meruncingkan, Luke Shaw center back lah, kita nampak Lindelof defensive mid lah, kita nampak Sancho number 10 lah, Bruno Fernandes as a right midfielder lah, right wing lah. Benda-benda yang kau terkejut, tapi players react. Players react tau. Kalau manager baru masuk boleh buat macam tu, kenapa Klopp tak boleh nak letak trend kat midfield? Sentimental value tu terlalu nampak. Aku tahu kau cakap, oh, trend midfield siapa nak main right back? Main back 3. Innovative manager adalah manager yang sentiasa fikir tau cara untuk compensate dengan kekurangan team tu. Bukan shock sini main sentiasa positif macam lah. Memang tak ada je lah kan? Aku memang sayang lah, sebab bukan senang nak tengok Liverpool naik air tu. Nak tengok one of the best team untuk maintain at the top ni susah kan. Nak tengok play-play team-team yang sentiasa konsisten perform kan, macam MC boleh maintain. And aku tahu pasal duit apa bagai, tak ada investment apa-apa bagai. Tapi sini korang dah spend duit banyak lah. Singapore korang spend duit besar, Nunes korang spend duit besar. Just play susah tak menjadi je lah. Bukannya confirm tak menjadi, dia akan mungkin perlukan masa sikit lagi. But at the end of the day, adakah Liverpool ada satu team yang akan bagi masa? Yeah. So it is what it is kan. Susah nak cakap, memang kesian lah. Gakpo pun dapat glimpse of brilliance je, tapi tak ada apa sangat. Jota pun maybe tak fully fit lagi kot. Play permainan pun macam biasa je, tak ada try untuk betul-betul dapat create chance. Aku cakap pasal trend-trend bagai, aku rasa the only chance nampak macam mungkin akan goal as free kick si Hendo pula jadi defender Palace. Aduh, yang tu aku jam lah. But it is what it is guys. Aku nak tahu, lah pendapat korang. Sampai bila korang nak bagi clock masa. Last lah point aku nak sentuh sikit is that diorang punya front three ni guys. Aku rasa kan, korang rasa memang dia nak selamatkan Nunes je ke tak nak bagi injured? Tu je ke sebab tengok tak dekat bench kan? Tapi hari tu macam orang kena bagi benefit of the doubt lah kot dekat Klopp, sebab tak masukkan Nunes. Sebabnya Nunes memang tak dekat bench pun, nampak gayanya macam memang safe injury. Tapi check cakap aku rasa Rabu dia main lah game lawan Wolves yang tak silap aku, yang dia akan main. Sebab aku tak rasa, aku just rasa Klopp nak main selamat sebenarnya. Tapi tu lah kesilapan lah aku rasa. Mungkin aku salah, but it is what it is lah. And korang, satu lagi aku nak tanya untuk korang, kalau lah betul korang boleh dibeli pilihan untuk comeback lawan Real ataupun untuk korang nak top 4, korang pilih mana? Awal aku cakap, sebab apa aku tanya macam tu guys, sebab dua-dua ni memang aku rasa Liverpool dalam keadaan yang mana tak boleh nak fokus kat banyak competition lah. And that memang obvious gila, nak fokus kat satu competition pun bermasalah. Tapi kau terpaksa pilih kan, menang, bukan menang UCL lah, comeback lawan Real ke ataupun top 4, mana kau nak? Sebab ni antara dua jalan je yang kau boleh dapat UCL kan. Kalau tak dapat UCL ni confirm lah. Aku cakap awal ni, aku cakap awal-awal kan. Kau boleh clip ni, nanti habis season beritahu aku balik. Kalau Liverpool tak dapat UCL, ni adalah kejatuhan Liverpool. Sebab apa? Bellingham takkan masuk. Lepas tu FSG takkan invest. Sebab kita tak ada UCL, tak cukup duit nak invest. Percaya cakap aku, antara dua ni. So kalau tak dapat UCL guys, apa kau nak buat?